Hei, ternyata dibalik bisa, teman-teman. Ini kalau ukuran senapan angin ya seperti ini. Nah, ini bisa dibalik ternyata. Kalau tadi biasanya untuk senapan api ya. Nah, senapan angin ukurannya kan segini. Lah ini. Nah, ini ukurannya pas kan? Nah, kecil jadinya. Jadi pas untuk senapan angin. Oke, masuk. Masuk, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini, wes. Bisa untuk uklik dan senapan angin lainnya. Ya. Oke. Halo, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya unboxing lagi, teman-teman. Sekalian mau ini. Ngecek keadaan kiriman ya. Tanpa video unboxing komplain atau return tidak diterima. Jadi sekalian cek-cek keadaan barangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Untuk kemasannya sangat rapi. Nah, ini isinya apa? Sekalian kita review ya. Kemarin pesan di Shopee, pesankan sama istri, ada yang inden. Ini dia. Oke, sangat rapat ya, kemasannya sangat bagus. Bentar. Seperti ini kemasannya. Double dua, teman-teman. Nah, hampir kelihatan ya. Apa isinya hampir kelihatan. Ntar kita turunkan kameranya biar lebih dekat. Biar jelas gambarnya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini teman-teman isinya. Kalian buat anu ya. Nah, gini biar kelihatan rapi tempatnya. Oke. Nah, dari sini kelihatan kan? Rifle scope weight laser SIG ya. M9 LS3 10x42. Nah. Ini ada yang inden ke saya pesan teleskop keluaran M9 ya. Speknya bagaimana? Saya itu ya belum begitu paham dengan teleskop ini. Tapi kita coba dan kita pelajari ya. Apakah betul lengkap dengan lasernya? Kita cek ini-nya. Seperti ini dibungkus dengan rapi. Ini di sini ada kunci L kecil, ada ukuran teleskop, ada ini. Terus di sini juga ada baterai. Ini biasanya baterai kalau kecil seperti ini untuk lasernya. Nah, ini teman-teman penampakannya ya. Nah, ini kita buka. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, lengkap untuk setel teleskopnya ini. Ini untuk nyetel teleskop. Nah, ini. Nah, ini. Ada turret. Untuk turret untuk teleskop ya. Kecil tapi kelihatannya kok mini sekali ya. Ini cocok sekali untuk dibawa untuk bulang, itu enggak ribet ya, enggak terlalu besar teleskopnya. Ini ada pembesarannya sampai 10. Ini 1, 3 sampai 10.
Nah, kita cek ya puterannya enak enggak. Enggak keras ya. Oke. Pakai ini ya. Bentar. Oh, bautnya kencang ini kayaknya. Oh, iya. Keras sekali. Nah, ini udah seperti ini teleskopnya. Yuk kita lihat, teman-teman. Bagus enggak view-nya? Nah, seperti ini. Kelihatannya bagus. Oh. Ah, bagus, teman-teman. Jernih. Itu jernih sekali. Coba lihat yang jauh. Kak, kalau jauh bagaimana? Set. Nah, ini. Oke, jernih sekali. Jernih sekali, teman-teman. Ya. Kita cek lagi. Cret. Nah. Jernih, teman-teman. Oke, bagus. Terus kita cek untuk lasernya. Yuk kembali lagi ke sini. Oke, lasernya. Ini tombol lasernya. Belum dikasih baterai ya. Itu tadi baterainya biar dipasang sendiri sama yang punya. Ini untuk masang baterainya di sini. Nah, ini. Nah, ini untuk pasang baterainya. Terus yang ini, lah ini ada lampunya, teman-teman. Ini lampunya ini. Nah, kelihatan nggak warna hijau? Terus ada lagi warna merahnya, ada kayaknya. Oh. Nah, ini cocok, teman-teman, warnanya. Ya. Ini hijau. Nah, hijau. Warnanya hijau. Ya, bagus. Untuk tele seperti ini cocok untuk kayak senapan-senapan yang pendek itu ya. Yuk kita tutup lagi. Ini untuk turretnya setting. Kita setting zero-nya pakai ini. Nah, ini pakai kuku juga bisa. Oh, bisa. Ini untuk harganya sekitar berapa ya? Lupa saya. Nggak bisa nyebutkan harga soalnya lupa harganya. Oke, rapat. Nah, modelnya seperti ini ya. Ini teman-teman yang punya gejlok biasanya pakai seperti ini. Soalnya kalau ini enak pemasangannya. Ini kok besar ya? Berarti nanti harus tambah lagi anu ini, teman-teman. Mounting ini ya, pakai mounting nanti. Nah, ini. Ya besar kayak punya apa ya? Harus ada mounting lagi yang lebih kecil ini. Soalnya ini besar sekali. Nah, ini. Terus ini kita lihat kelengkapan yang lain. Ada tutup. Tadi udah ada tisu, ada surat-suratnya. Pengen lihat ukuran relnya, teman-teman. Rel telenya itu berapa? Enggak ada bahasa Indonesianya. Pakai bahasa Inggris semua. Wes. Aman, teman-teman, ya. Untuk rel mountingnya nanti biar dicarikan sendiri sama yang punya. Kalau ingin pasang ya, ini pas ini kayaknya. Oke, mantep ya. Biar dipasang sendiri juga ininya, baterainya. Udah cukup untuk
unboxing teleskop mereknya M9 LS3 sampai 10 pembesaran kali 42E. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.